Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita mau bahas sebuah raket yang kemarin sudah saya unboxing bareng raket miliknya Apax yang Foray 70 guys. Dari spesifikasinya, raket ini mirip banget dengan raket miliknya Kevin dan Gideon guys, Yonex Astrok 88S ataupun 88D. Dengan selisih harga yang sangat jauh, raket ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pingin nyobain raket dengan spesifikasi model raketnya Kevin dan Gideon, pemain bulu tangkis ganda putra nomor 1 dunia. Inilah dia, raket Pro S Sniper 1. Sebelum kita bahas spesifikasinya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat. Raket dengan brand Pro S Sniper 1. Sebetulnya brand Pro S ini termasuk salah satu brand yang sudah punya konsumen tetap. Pasarnya udah ada. Beberapa player bulu tangkis yang udah pernah pakai Pro S bilangnya sih raketnya enak-enak. Dan sebetulnya ya ini salah satu brand kawakan yang udah ada sejak dulu. Dan gak tahu kenapa ya, raket ini gak terlalu banyak diminati oleh player-player bulu tangkis di beberapa tahun ini. Kurang populer gitulah. Padahal ketika saya coba beli raket Pro S yang Sniper 1 ini dengan harga 300 ribuan, gak mengecewakan loh. Desain dan coloring raketnya termasuk bagus guys. Dengan budget 300 ribuan sih ini recommended banget ya. Apalagi performa ketika dipakai main di lapangan itu nyaman banget loh. Ya bisa jadi sih karena namanya nggak terlalu terkenal, nggak banyak orang-orang yang review, dan juga nggak pula jadi sponsor-sponsor dalam turnamen-turnamen besar. Bisa jadi sih itu yang bikin ragu untuk nyobain raket ini. Dan menurut saya pribadi, ini cukup recommended guys. Harganya murah, desainnya mewah, performanya juga gagah. Dibekali berat 4U yang kurang lebihnya di angka 84 gram guys. Raket ini punya ukuran grip G2 yang lumayan agak gede, makanya kemarin grip bawaannya saya lepas dan baru saya pasangkan dengan grip handuk. Dengan balance point di angka 293 mm, Pro S bilang raket ini kategori even balance. Dan yang saya rasakan ketika grip bawaannya dilepas, 293 mm nya sih kerasa lebih kayak ETV sedikit sih. Makanya feel yang saya rasakan ketika dipakai main, even balance nya kerasa enak. Dan ketika dibuat main agak keras, main power gitu ya guys, raket ini lumayan mumpuni guys. Walaupun gak terlalu fokus untuk main power, karena memang balance point nya yang gak terlalu gede. Dan yang saya suka adalah shaft stiffness-nya. Raket ini shaft-nya stiff guys. Dan feel stiff-nya atau kaku raketnya kerasa enak banget. Dan pertama kali pakai kemarin di awal langsung in, langsung klop. Dan spesialnya lagi, raket ini sudah dengan teknologi anti-torsion system guys, penahan getaran. Yang banyak banget subscriber tanya, raket ini geter apa enggak? Yang saya rasakan, Pro S Sniper 1 ini enggak geter, solid banget. Dan yang paling saya suka dari raket yang shaft-nya stiff dan enggak terlalu berat kepala adalah responsif banget. Jadi kita mau bergerak cepat, raket ini langsung ikut instruksi kita guys. Yaitu kelebihannya raket-raket stiff ya guys. Buat kalian yang suka main all round gendong-gendongan, saya rasa raket ini bakal cocok sih. Tapi buat kalian yang nyari raket spesialis tembak-menembak, dominan main belakang, dan juga punya power gede, ya bisa jadi kepala raket ini kurang berat sedikit. Walaupun sebetulnya masih bisa diakalin ya, kalau kita mau pasang senar yang tebel, biasanya balance point berat kepalanya akan nambah guys. Dan kemudian masang grip bawahnya itu dibuat tipis aja. Itu nanti bakal ngerubah balance point yang pertamanya head heavy balance jadi head heavy banget guys. Belum terlalu sempurna, tapi saya jatuh cinta dengan warna putihnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana saya menggunakan raket ini ketika main di lapangan ya guys.